Hai guys, di video kali ini kita membahas tentang isu yang terjadi ya saat ini. Katanya onye-onye putus atau onyo katanya ngambek sama onye karena rambutnya dipotong pendek atau karena hal-hal lainnya guys. Tapi mimin rasa itu nggak bener ya guys. Coba kita saksikan video sampai habis ya. Emang sih di awal live kemarin onye-onye kan biasanya duduknya itu berdekatan ya. Ini berjauhan di pojok kanan sama di pojok kiri, nggak seperti biasanya ya guys. Terus JJM tadi pertama awal tadi video mereka juga nggak barengan gitu tapi kepisah ya guys. Tapi apa yang terjadi kan kita nggak tahu, nggak boleh menduga-duga ya guys. Coba kita saksikan berikut lagi ya guys. Ada minum nggak? Menjadi salah satu sasaran utama biasanya di kantor itu ada aktivitasnya, ada direksi, mulai dari direktur utama, komisaris, pekerja dan lain sebagainya. Ketika ada orang saat Onye batuk, Onye masih nengok ke Anet ya, dan kayaknya nggak konsen sama cerita angkat. Adalah intinya kantor, ya, aktivitasnya dulu ya. Jadi aktivitasnya dibikin panas, dibikin tidak tenang. Onyo sampai nyuruh Om Mike buat nolongin Anet ya guys. Padahal di sono udah banyak orang ya guys. Nah, jadi nggak bener itu kalau Onyo nggak care sama Anet. Mungkin ada sesuatu makanya mereka berjauhan. Jadi kita nggak boleh berprasangka buruk ya guys. Sampai membuli Onyo. Onye-onye tayangnya hari Senin depan. Tuh guys, onye-onye tayangnya hari Senin depan. Kapan? Ih, masih ada loh yang nanya kapan program onye-onye tayang. Dari tadi udah dikasih tahu minggu depan. Mimin harap semua berpikir positif aja guys. Kita dukung onye-onye. Jangan ada bulian, jangan ada kata-kata yang gak baik. Ya guys. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share.